Mantap. Baik, terima kasih Bu Bupati, tadi ada juga Pak Wakil Bupati Gompu, Wali Kota Bima, anggota DPR RI Rudi Mbojo, dan juga Ketua DPRD tadi, Pak Kadis Pariwisata Provinsi, tadi mewakili Pak Gubernur, the biggest hits Kapo, Atta dan Aurel, yes, dan juga ada Rijan, dan teman-teman semua yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk tepuk tangan untuk Pak Imran Ibrahim. Hari ini saya hadir di sini untuk memberikan apresiasi Desa Wisata Maria menjadi simbol Indonesia bangkit. Yeay! Dan saya harapkan ini akan membawa multiplier effect, membuka lapangan kerja, mempromosikan desa wisata, menggerakkan ekonomi, dan insya Allah akan mensejahterakan warga Kabupaten Bima dan sekitarnya. Dan ini bentuk dari harapan kita agar tadi tiga kategori yang masih belum ada di sini, seperti kategori homestay, kategori desa digital, dan kategori konten kreatif. Konten kreatif saya tugaskan Atta dan Aurel akan untuk membantu. Untuk homestay saya tugaskan Mas Rudi Mbojo untuk hadirkan homestay di sini, dan kategori desa digital saya tugaskan diri saya sendiri untuk pastikan bahwa pertama memiliki sinyal yang kuat, tidak boleh lemot. Dan saya tugaskan juga untuk Gompu, Bima, dan Kota Bima untuk ikut 30 desa wisata dalam anugerah desa wisata 2021. Masing-masing boleh 20, boleh 5, boleh 10, tapi totalnya 30. Karena total hadiahnya berapa? Ini daftarkan desa wisata di Gompu, Bima, dan Kota Bima di laman www.jadeska.com/adwi2021 sampai 16 Juli 2021. Dengan ini kita akan harapkan bergerak kembali ekonomi kita, dan kategori-kategori yang tadi tolong dilengkapkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan pantun. Pergi nonton bioskop bareng si dia. Asyap. Sambil bioskop malah ketemu mantan terindah. Ah. Yuk buruan daftar anugerah Desa Wisata Indonesia. Asyap. Biar dapat hadiah miliaran rupiah. Kalimra siap-siap. Sungguh beragam budaya di Bima. Penduduknya ramah dan baik hati. Masih siap gitu. Oke. Sungguh beragam budaya di Bima. Siap. Penduduknya ramah dan baik hati. Siap. Bersama kita giatkan promosi wisata. Siap. Wisatawan pun pasti insya Allah datang ke sini. Siap. Dan untuk tadi ada beberapa sampah yang saya lihat masih belum dibuang di tempatnya. Saya langsung instruksikan, dan Pak Indra akan hadir dengan tong sampah yang akan saya tinggalkan untuk Bapak Kepala Desa kita, Imran Ibrahim. Silakan, Pak Indra. Ya, siap. Pak Indra, itu. Ya. Nah, ini dia. Sampah sebagai bagian dari upaya kita membangkitkan pariwisata dari sisi CSE. Baik, salah satu kategori CSE adalah clean.